Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salam dari Bukan TV. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Oke kawan, untuk aktivitas hari ini saya melanjutkan pekerjaan yang di lahannya kawan saya, yaitu Dika. Dan hari ini saya mau menyelesaikan atau meratakan tanah sekaligus untuk ditanami benih timun kawan. Oke kawan, ikuti terus videonya sampai habis. Oke kawan, alhamdulillah ini untuk meratakan bedengannya sudah selesai, dan ini tanahnya sangat sangat rekat, dan ini tanah ini cocoknya untuk dibuat bata merah kawan, soalnya sangat rekat, jadi susah untuk dicangkul juga susah, kecuali ini banyak airnya mungkin enak, semacam ya kalau misalnya kayak di tanah padi itu kan membutuhkan air yang banyak. Dan ini sudah selesai, kita lanjut sekarang untuk penanaman benih timunnya. Oke kawan, sekarang kita tanam benih timunnya. Dan ini isinya sangat sedikit, kita 175 butir. Kita satu lubang kasih dua.
sekarang saya mau bakar jagung. Kalau tadi ya. Terus sisa kan tadi. Hah? Kita tahu sebenarnya, Roy. Woi bro, bro ngalik bro. Tumben men, Pak. Ini kawan ada anak saya yang baru pulang sekolah mampir sama istri. Halo. Ye, Ponorogo. Is. Reok Ponorogo. Sip. Anak saya jadi sekolahnya itu hari ini menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah. Ini baru pulang. Gimana sekolahnya tadi? Asik, Bro. Belajar apa, Is? Belajar reok? Sekarang kita lanjut untuk membakar singkong. Jagung. Sekarang kita lanjut untuk membakar jagung. Usahlah. Hargai Mas Dika ya. Ini estetik kok, Mas. Iya. Hari ini wingi lho. Kulkas apa? Enggak, arep tuwa. Sebenarnya. Udah arep mati. Sito A, Sito N bisa. Sito A, Sito N sahabatnya. Oke, Bro. Nah, kok orang jadi awu kok ini masih belum membara-bara. Iya dah. Oh, itu lah. Oke, kita bakar.
sakit itu orang kan kok nanti itu sesene ae tapi jungkir waduh langsung nyentuh genine yo goseng sang salah gosong ra enak paling gawe gubuke tepak. Soalnya aku tahu nang Indo Maret yang melaku tapi lewat kene iki rapes-rapes Indo Maret ini. Kawan, ini jagungnya sudah matang. Dan jagung seperti ini biasanya kurang nikmat soalnya ini jagung sayur. Jagung Malangan itu. Ini buat Pak Is ya. Pak Is mau. Tunggu dingin dulu ya. Makan jagung kawan. Wah, enggak kena itu loh, panas loh. Enak ki jagung manis sing teko Malang sik bungkusan daun kulo. Awak ora penak ini lho, Lis. Emang betul ta? Beto mbak manisin manis kon. Tak kira kok mana jagung konoan. Ya, iki jagung sayur. Aku ora ngalor mambengi. Iki jagung sayur. Iki walaupun tidak tunggu kinane kae to. Masakan apa? Ya, aku tak pikir jagung manis, soalnya bungkusan. Beto jagung. Ini sekarang rasa-rasa ini. Ditimbang. Yang ditar ketemu karo iki lho Pak Puku teko Pekalongan ya dene jagung ku arep didol ketekan wong Probolinggo pisan aku maksudnya sawah sak pene tandur jan jagung ludes seminggu dibakar. Belum kah? Masalah apa? Ayo pulang ya. Pulang dulu Oke kawan, untuk bakar-bakar jagungnya alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut untuk pemasangan jaring biar aman dari ayam, soalnya di sini banyak ayam kampung karena di sini banyak rumah-rumah warga.
Oke kawan, ini untuk pemasangan jaring pagarnya alhamdulillah sudah selesai, tapi masih kurang, dan ini saya rasa masih kurang tinggi, dan juga itu masih sampai sana aja, tidak sampai mentok sana, dan ini masih kurang tinggi. Insyaallah kata anaknya mau dibelikan lagi nanti kalau ada rezeki, tapi tidak masalah, ini untuk sementara. Soalnya ini hanya tanaman timun. Timun itu ayam sukanya kalau masih kecil, kalau sudah besar sudah tidak dimakan lagi kawan. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semuanya yang baru hadir, yang baru menemukan channel ini. Mohon doa dan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke kawan, semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan umur panjang, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan dalam segala usahanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke kawan, kita ketemu lagi di next video. Video ini saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.